Kamu adalah orang yang pelupa? Beban hidupmu terlalu banyak? Hingga pikiran jadi random dan tidak fokus? Tenang, aku punya solusinya. Jangan kemana-mana, tetap stay di Cerah Ceria. Meningkatkan daya ingat melibatkan kombinasi perubahan gaya hidup, kebiasaan sehari-hari, dan strategi mental. Berikut adalah 10 cara yang dapat membantu meningkatkan daya ingat. 1. Rutin olahraga. Aktivitas fisik teratur dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan merangsang pertumbuhan sel-sel saraf yang dapat meningkatkan daya ingat. 2. Nutrisi yang seimbang. Konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, terutama omega 3, vitamin B, dan antioksidan dapat mendukung kesehatan otak dan daya ingat. 3. Cukup tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk konsolidasi memori. Kurang tidur dapat mempengaruhi daya ingat dan kognisi. 4. Pertahankan stres. Stres yang berlebihan dapat merusak sel-sel otak dan mempengaruhi daya ingat. Latihan relaksasi seperti meditasi dapat membantu mengelola stres. 5. Latihan mental. Tantang otak Anda dengan teka-teki, permainan memori, atau aktivitas lain yang merangsang pikiran. Ini dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan daya ingat. 6. Pelajari strategi pengingatan. Gunakan teknik pengingatan seperti mnemonik, membuat asosiasi, atau membuat cerita untuk membantu mengingat informasi yang sulit. 7. Jaga kesehatan sosial. Interaksi sosial dapat memberikan stimulasi mental dan emosional yang dapat berdampak positif pada daya ingat. 8. Hindari alkohol dan merokok. Konsumsi alkohol berlebihan dan merokok dapat merusak sel-sel otak dan mempengaruhi daya ingat. 9. Atur lingkungan. Meminimalkan gangguan dan menciptakan lingkungan yang terorganisir dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. 10. Berolahraga otak. Coba aktivitas yang merangsang otak seperti membaca, menulis, atau belajar hal baru secara teratur untuk menjaga otak tetap aktif dan sehat. Ingatlah bahwa perubahan dalam daya ingat mungkin memerlukan waktu dan hasilnya dapat bervariasi antar individu. Konsistensi dalam menerapkan perubahan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang daya ingat Anda, konsultasikan dengan profesional kesehatan. Jangan pergi ke dukun ya. Demikian 10 cara untuk meningkatkan daya ingat. Terima kasih.